Kalau ini tujuannya pancabakti, artinya pejuang itu bukan terpilih di tingkat aja, tapi dari berbagai. Iyalah, pejuang ya semua sementara aja. Jadi itu rutenya Gusti Ngurah Rai dari tanggal 10 November sampai 20 November kita membuat napak tilas. Napak tilas. Ya, keliling Bali kita 10 hari. 10 hari itu 20-nya sudah tingkat nasional. Ya. Di puncaknya 20 di sini. Jadi, dari seluruh Bali di sini putra-putri pejuang. Kalau Ngurah Rai asli dari sini. Calang saya dari Badung. 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 Calang saya beliau gugurnya di sini. Gugurnya di sini. Gugurnya di sini. Jadi beliau tertembaknya di sini. Dari situ beliau memimpin pasukan setelah mengukuhkan lari ke depan. Lari ke sana. Jenazahnya persis di patung ini terakhir. Iya. Patung ini. Iya. Iya. Patung ini. Oh, pas ditembak. Iya. Memimpin pasukannya dari sana. Jadi ini acaranya apa ini? Ini sekarang ziarah dan tabur bunga. Oh. Kita gabung dengan Bapak Veteran. Veterannya ya. Siap. Ya. Selamat pagi, ya, terima kasih. Wah, ini veteran semua ya? Berapa Pak usia, Pak? 92. Bapak berapa usia? 90 semua ini? Saya khusus, silakan menempatkan diri di sebelah kiri. Ya. Ikut-ikut ya, Pak. Ya, ya, ya. Ada tugas khusus, silakan. Ada, terima kasih. Boleh, 93. 93. Silakan, Pak. Silakan. Ya. Aduh, yang luar biasa itu Bapak. Berapa usia Bapak? Usia berapa usia? Usia, umur. Umur. 93. Ini 90 semua ya? Ya. Siapa yang megang lagu? Tolong standby di sini. Ya, makasih. Ini beliau ke Yang Ngurah Rai. Cucu. Cucu pahlawan nasional Gusti Ngurah Rai. Beliau langsung. Ya, Pak. Ini generasi yang lebih muda ini. Kami dari veteran pembela yang 75 Timur Timur. Oh, Timur Timur. Ya, ya, ya. Sama niki. Ya. Terima kasih. Ya. Ini istrinya dari Bapak Kapten Wayan Dipta. Oh, yang lapangan dari ya. Iya, ya. Ya, Pak. Ketua DPD LVRI. Oh, LVRI. Ya, DPD yang ya, DPD Bali ya, Bali, ya. Bali provinsi, DPD provinsi ya. Iya, iya. Ya, terima kasih. Ayahnya Komang, Pak. Komang adik. Oh, iya, iya, iya. Lapor upacara ziarah dan tabur bunga siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Untuk arwah para pahlawan mengheningkan cipta. Mulai. Kepada arwah para pahlawan, hormat, gerak, tegak, gerak. Upacara ziarah selesai, dilanjutkan dengan tabur bunga. Bebas, Pak. Oh, bisa siap, di sini ya? Siap, saya pengen, Pak. Saya ya, pengen, ya. Siap. Ya, kalau masih pegang aja. Di halaman sini boleh, bisa kan? Boleh, Pak. Ke kanan sini, Pak. Oh, iya. Lima ini. Oh, gini? Bapak lihat sini. Coba. Satu lagi. Kami yuk, Pak. Pak, ini ada yang ganti juga, Pak. Sudah selesai, lanjut ke kolah mungkin, Pak. Ya. Ya. Jalan sana, ya. Ya, ayo. Ini. Ya. Bawa semua ya. Izin, Pak. Kita ke sana ya. Ya. Pak.
Tapi ini rapi sekali ya, tertata ya. Siap. Di sini ada karyawannya 25 orang. Oh, memang anu ya, dirawat ya. Mana di sana? Kanan. Di sana yang dari Jawa Tengah satu. Oh iya, ada di sana. Ada di ini. Mereka ini masyarakat biasa atau tentara? Tentara, Pak. Ini tentara semua ya. Makanya setelah kemerdekaan pangkat tentara kan ada habis, tak ada ya satu jenderal karena gugur semua gitu. Oh iya iya. Jadi orang-orang nomor satunya gugur semua. Iya iya. Iya, ini masih letu leja. Berarti mereka waktu itu umur berapa ya? Masih muda ya? Rata-rata 25. Sekitar ya. 25 27 ya. Tapi udah perwira ya. Pak Wakimin dari Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, ya, ya. Ini yang berperan besar dalam perebutan senjata tangsi. Dari KP Jawa, KP itu apa? Kampung Jawa. Kampung Jawa. Kampung Jawa Tabanan. Beliau dulu kerja di tempatnya Belanda, tapi pas perebutan senjata, beliau yang membantu meloloskan pejuang untuk komandan polisi ikut nikah ya. Akhirnya memihak kita. Jadi ini semua nisannya saja. Iya. Terus kalau makamnya mereka ada di mana? Di tempat tersebar masing-masing daerah dia, masing-masing rumah beliau. Asal masing-masing di Aben di masing-masing. Kalau yang Hindu ada Aben ya. Iya, kalau Hindu kan ya Aben. Hindu ini apa? Niki hanya simbol. Simbolnya sih ya. Candi-candi kecil tanpa makam. Tanpa makam. Oke. Sedangkan batu yang itu lah ya. Sudah di Aben menurut Hindu pasti masing-masing. Iya, iya. Dan menurut ala Jawa, ala Cina, ala Jepang. Iya. Jadi di sini tidak ada makam. Iya, iya. Sehingga dinamakan Taman Pujaan Bangsa Margarana. Taman Pujaan Bangsa Margarana disingkat menjadi TPB. Oh iya iya. Di sini ada 11 mantan tentara Jepang yang sudah bergabung bersama. Ditaruh di sini juga? Iya. Oh mana? Di situ. Oh iya. Kenal ya. Disimbolkan satu ini. Satu batu nisan ya. Karena jenazahnya hancur enggak banyak ya. Oh iya iya. Enggak ada yang 11 orang Jepang ada di sana nanti. Itu yang ada pita-pita merah. Yang ada pita merah. Itu Jepang. Jepang. Oh. Saya isi pita karena kunjungan dari dubesnya Konjen terakhir dari menteri. Oh, dia ke sini ya. Iya iya. Oh, yang ini ya. Tapi jadi, namanya nama samaran. Nama ya, ya. Waktu perjuangan. Kasih nama Bali ini. Nama Bali. Bali Putra ya. Nama Indonesia. Iya, iya, iya. Ada Sukro, Sukri. Sukro, Sukri itu ya. Setiap tahun ke sini, tiap 20 November. 20 November, dia datang. Hari Puputan Margarana. Oh, datang keluarganya di Surabaya. Jadi dia yang kemudian membela Indonesia. Iya, iya. Betul. Ngajarin ngerakit senjata ya, gitu katanya Pak. Gitu ya, ya, ya. Termasuk ngajar pencak silat. Oh, karate kalau sana diri. Ya. Iya. Tapi dipaksa. Ya, ya, ya. Kalau tidak mau akan dibunuh. Oh, ya, ya. Nanti beliau proses nikah. Ya, ya. Sebenarnya. Tapi kemudian berpihak kepada pejuang. Oh. Akhirnya beliau gugur di sini. Gugur di sini. Ya, beliau komandan Tangsi. Ya, ya, ya. Beliau memimpin pejuang menguasai Tangsi Belanda itu. Mengurah semua senjata. Senjata diambil semua. Ambil, bawa, terus dibawa ke sini. Bertempur sini. Untuk Puputan. Ya, gitu. Tanda patungnya. Oh. Bapak ikut perang enggak dulu? Oh, saya umur 15 tahun. Belum ikut ya? Penghubung, enggak ikut. Oh, ikut penghubung. Penghubung. Kalau penghubung tugasnya apa? Tugung bawa surat satu kampung. Bawa surat? Bawa perlengkapan. Perlengkapan apa? Ya, apa saja, aduh, enggak tahu isinya. Pokoknya dibawa. Ternyata dibawa kasur.
bukan ya. Data. Bahwa surat itu isi suratnya apa? Enggak tahu juga. Terus dulu kasih pesannya gimana? Bawa ke sana gitu ya. Iya gitu Pak. Yang nyuruh siapa? Komandan. Komandan. Pemimpin pemuda. Pemimpin pemuda dari kampung. Pemimpin pemuda. Bukan tentara. BKR, TKR waktu itu. Oh, masih BKR, TKR, jadi udah tentara ya. Kalau Bapak dulu tentara juga? TKR. Oh, TKR? TKR, ya. Ya, tentara, Pak, berarti, Pak. Kan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, ya. Dulu masih Badan Keamanan Rakyat. Prajurit. Pangkatnya apa, Pak, dulu? Prajurit, ya. Pangkatnya prajurit? Prajurit tanpa surat keputusan. Kamu prajurit, jadi prajurit gitu. Jadi prajurit? Iya. Bisa nembak nggak waktu itu? Iya, granat saja. Oke. Granat. Kalau nembak belum ya? Tapi tidak ada. Hanya terpilih saja bawa senjata. Tapi kan granat mesti ditarik micunya dulu. Pernah latihan? Kan granat, iya. Pernah ngelempar granat? Pernah. Berapa tapi kali? Berapa kali waktu itu? Tidak pernah meletus. Tidak pernah meletus. Salah menarik. Salah menarik. Sebenarnya tidak pernah meletus. Mungkin belum ditarik itu pemicunya. Enggak, karena ada buatan Jepang. Kan sudah kita dilatih tarik. Tarik? Tapi tidak meletus? Iya, itu senjata yang sudah kuno. Oh, ya itu kalau bahasa Jawa namanya mejen. Akhirnya lempar batu. Batu, ya. Batu. Batu. Oh iya iya. Setelah Pak Rai datang dari Jawa baru ada senjata. Oh, Pak Rai bawa senjata ya. Dapat Bung Tomo itu. Iya iya. Ya, dapat senjata dari Jogja, dari Jawa Timur baru ada senjata. Sebelum itu enggak ada. Enggak ada ya. Kita pakai batu aja itu. Itu tahun berapa Pak lempar-lempar pakai? 46 ya. Maret April itu. Maret berarti April. Kita habis merdeka ya ini. Ya. Sekarang kemerdekaan itu Maret April. Nah itu pakai batu, bambu runcing, senjata tradisional, belum ada senjata api itu. Iya, iya, iya. Setelah Pak Rai nonton, nama perang. Iya, Indian di sini memang tantang sih. Iya, perang, apa sih, perang fisik di sini. Pak Wagimen dari mana tuh? Pak Wagimen? Iya, waktu itu umur 15 tahun. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Kalau Pak Wagimen dari mana asalnya? Pak Wagimen dari desa Jenar. Jenar. Kabupaten Kutoharjo. Iya, Purworejo. Iya, itu kampung saya. Itu patungnya ada Pak. Oh ada patungnya? Ada di Tabanan. Oh di Tabanan, berarti patung ya? Ada duit tunggal dengan pejuang nomor 1, Kapten Debas. Pejuang nomor 1 di Tabanan. Di Tabanan ya? Ya, yang bekerja sama dengan Pak Wagimen. Pak Wagimen ya? Ya, karena Pak Wagimen itu nanti patungnya berpegangan. Kita dapat senjata di Tabanan. Untuk 20 ton begitu. 20 ton ya. Kita pakai menyerang ini. Tanpa anu senapan, itu, ya. Senapan. Ada pelurunya tapi. Brand. Brand, stand, topikan. Landfill. Landfill. Ya, Moser. Oh, ada Mosernya juga. Ada. Tapi ada pelurunya kan? Wah, ada banyak. Sebentar Pak. Waktu nembak meletus juga. Nanti kayak granatnya. Ya 15 tahun mungkin dikasih senjata besar. Biar dia pede gitu loh. Oh kena gitu. Oh iya. Baru latihan kan dulu. 15 tahun. Dulu pangkatnya anu prasmanan ya. Pangkatnya milih sendiri ya prajurit. Kamu prajurit. Iya kamu prajurit gitu. Gak pakai SK, Pak. Gak pakai SK, kayak naga bonar soalnya. Sampai sekarang tetap prajurit. Tetap prajurit. Tidak pernah naik pangkat. Iya, gak apa-apa prajurit terus ya. Tapi ada merah putih. Aduh, luar biasa. Oh, ini 3 hari kongres, Pak. Kongres apa? Di Jakarta. Oh, kongres veteran. Kongres di Jakarta. Iya, iya. Kapan? Tanggal 10, Pak. Oh, iya. Ketua, Pak. Ketua kami di Bali. Di Bali. Kan sekarang ketua nasionalnya siapa? Pak ini ya? Apa ya, Pak? Ketua Veteran. Sulun. Kemarin kontak saya. Oh, gitu ya. Coba saya telepon ya, Pak. Iya, saya Sulun. Langsung. Siapa tahu ini Pak Saiful Sulun ngangkat kan teleponnya. Soalnya kemarin beliau kontak. Di sinyalnya sulit ya? Ada sinyalnya. Ada. Izin pengantar ya, sekalian ya, Pak. Nah tuh Pak Saiful Sulun. Pak Saiful Sulun bisa mendengar saya?
Ya, Pak, saya lagi di Bali bersama para veteran. Ya, ah. Ketua DPD. Ini Ketua DPD Veteran. Bali. Bali. Di Taman Makam Pahlawan. Di Taman Makam Pahlawan. Taman Pujaan Bangsa. Taman Pujaan Bangsa. Taman Pujaan Bangsa. Bangsa Margarana. Wah, suaranya nggak kedengeran nih, Pak, ya. Pak, ya, saya dengan para veteran nih, Pak, ya. Dan generasi mudanya. Dan generasi mudanya. Ya, ya. Nah, ini dan, ketua veteran dari Bali. Ya. Dan cucu Pak Rai. Oh, dan cucu Pak Rai, ya. Ada cucu dari Pak Rai, ya. Ya. Ya, semuanya ini, Pak, ya. Kongres. Ya, Pak. Semua titip salam. Ya. Pak Saiful Sulun sehat terus. Ya. Panjang umur. Ya, panjang umur. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sehat selalu. Ya. Oh, buatan Bali loh. Ini granat gombyok namanya. Granat gombyok ini dan granat periuk. Buatan Bali. Pakai potas ya ini ya, benar ya? Buatan Bali ya. Ya, ya. Ini mortir Pak ini ya, yang mortir tadi ya. Mortir. Ini 12,7. Oh, mana 12,7? 12,7 itu apa, Pak? Ada kita punya 2 dulu. Oh iya, 12,7. Ya. Layak apa itu kok 12,7? Larasnya, panjangnya. Semacam separuh meriam gitu. Separuh meriam. Jadi 12,7 itu apanya? Ya, dia bisa jarak tembak 250 meter. Lebih dari itu. Jarak tembaknya itu. Ya. Swasembada senjata. Wah, hebat loh ini buat sendiri nih, Pak. Iya loh, buatan Bali loh ini. Mortir tiang telepon. Oh, bekas tiang telepon ini. Jadi buat pelontar ya. Dibikin dari tiang telepon. Jadi buat sendiri. Ini yang diajari Jepang itu ya mungkin ya. Dibuat dari tiang telepon. Mortir ini dibuat dari tiang telepon. Karya gerilya RI di Bali selama Perang Kemerdekaan 45-50. Meskipun sederhana, dapat digunakan ya, melawan musuh. Kampung-kampung ditiup-tiup terus. Ya. Ya. Hingga merugikan pihak musuh. Ya. Mortir. Ya, kita, tapi Pak, pernah melempar? Mortir itu ditakuti itu. Ditakuti. Mortir oleh Belanda. Ya. Karena kita punya penembak-penembak mortir yang mahir. Yang mahir. Ya, tapi meledak nggak? Meledak. Pakaian Gusti Ngurah Rai. Pakaian beliau saat beliau berperang. Pakaiannya pakaian Gusti Ngurah Rai. Oh, kecil ya? Kecil loh. Ukurannya kecil ya? Gusti Ngurah Rai 155. Kecil ya? Oh, 155. Tingginya? Tingginya 155. Tetapi ganteng, Pak. Oh, lincah. Ya. Geraknya dinamis, lincah. Ini nggak boleh nyentuh kaca ya? Ya. Kalau kayunya kan boleh. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Dalam itu ada surat sakti beliau. Oh. Yang pada tekonik itu terukir di situ. Isinya apa enggak tahu ya? Beliau hafal, saya enggak hafal. Beliau apa? Hafal. Apa? Ada, tadi ada isi surat sakti. Isi surat saktinya apa? Beliau hafal. Saya enggak begitu hafal. Itu tanggal 13 Mei 1946. Iya. Timbulnya surat itu karena ada surat daripada Jepang, Komandan Tentara Belanda kepada Pak Rai supaya Pak Rai itu mau berunding. Oh, berunding. Karena kita serang Belanda itu habis-habisan sehingga dia tidak mau lagi jatuh korban, dia minta berdamai. Berdamai. Dia kirim surat tanggal 13 Mei 46. Okay. Suratnya dalam bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Antara lain bunyinya begini, Pak. Gimana? Probeer met de kapitein Kasa in de omgeving van Plago in contact te komen. Dat konden we daar elkaar spreken. Wat je besluit de afloop van het gesprek ook mag zijn, je komt dan in volle vrijheid gaan naar waar je wil. Artinya begini. Artinya, nah ini. Apa? Cobalah Pak Rai berhubungan dengan Kapten Kasa di sekitar desa Plago.
di ujung utara Padang ini. Ya, ya, dari sini kira 50 km. Oh. Jauhnya dari sini. Dari di situ kita bisa berunding. Berunding. Setelah perundingan selesai, Pak Rai bebas pergi ke mana saja untuk pergi. Itu bunyinya, Pak. Oh. Dibaca oleh Pak Rai. Oh, oh ini surat Kapten Kondang nih. Bekas komandannya itu, Kapten Kondang. Oh. Waktu zaman Belanda, Pak Rai ini kan letnan. Ya, ya. Letnan Kenil waktu itu. Kenil, oh. Kenil. Ya. Dibaca, lalu dirundingkan dengan stafnya. Mm-hmm. Kemudian dibalas. Ya, ya, ya. Dibalas. Perlu bunyinya, Pak. Perlu, Pak. Isinya yang itu. Oh, saya kira tadi yang itu tadi, bukan ya? Nah, ini belum. Perlu, Pak. Jawabannya sekarang. Suratnya tertanggal 18 Mei 1946. Diiringi ultimatum. Ya. Kalau surat itu tidak dibalas, ya, tidak mau berunding, ya, maka rumahnya akan dibakar. Oh, rumah Pak Rai, Pak Rai, istri dan anaknya ditangkap. Okay. Itu. Yeah. Jadi Pak Rai baca surat ini, uh-huh, kemudian dirundingkan dengan stafnya, uh-huh, lalu balas. Dibalas. Tanggal 18 Mei 46. Isinya? Bunyinya sebagai berikut. Apa? Kepada yang terhormat Tuan Overstulter Milen di Denpasar. Overstulter Milen. Ya, Komandan. Komandan. Letnan Kolonel. Oh iya, iya. Surat telah kami terima dengan selamat. Dengan singkat kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang keamanan di Bali adalah urusan kami. Semenjak pendaratan pendaduan, Pulau Bali menjadi tidak aman. Bukti telah nyata. Tidak bisa dipungkiri lagi. Lihatlah penderitaan rakyat menghebat, mengancam keselamatan rakyat bersama. Tambah-tambah kekacauan ekonomi, menjerat leher rakyat. Keamanan terganggu karena Tuhan memperkosa kehendak rakyat yang telah menyatakan kemerdekaannya. Soal perundingan, kami serahkan kepada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin kami di Jawa. Bali bukan tempat perundingan diplomatik, dan saya bukan kompromis. Saya atas nama rakyat hanya menghendaki lenyapnya Belanda dari Pulau Bali. Kalau atau kami sanggup berjanji bertempur terus sampai cita-cita tercapai. Selama Tuhan tinggal di Bali, Pulau Bali tetap menjadi belanga pertumpahan darah antara kami dan pihak Tuhan. Sekian, harap menderi maklum. Sekali merdeka, tetap merdeka. Atas nama pemimpin perjuangan, Gusti Ngurah Rai. Itu begini, Pak. Ada yang awal ini sudah pria mau, Nek. Oh, merinding saya. Padahal beliau itu kalau diam-diam juga kan kurang. Oh ini celananya itu sama ya? Iya. Agak jiliru sih. Iya. Tetapi Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia untuk memaksa Belanda agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada Januari 1946, I Gusti Ngurah Rai menjadi Komandan Resimen Tentara Keamanan Rakyat, TKR, Sunda Kecil. Ini adalah Pantai Kulukan di ujung timur Kabupaten Jemberan. Kita 10 hari ini, Pak Bunga. Menonjol dari bibir pantai, tempat yang mudah untuk mendarat. Lalu muncul pertempuran seni. Bom Putra Tagaki, Indiana Haru, Jepang Tengga. Putra kedua Ki Hajar Dewantara ya. Itu cucunya cantik nggak? Oh nggak capek. Ya ini sama Pak I Gusti, I Gusti Bagus Saputra. Panggilannya siapa? Pak, Pak
Pak Bagus. Pak Bagus. Pak Bagus ini veteran beliau, bisa menceritakan bagaimana perangnya Ngurah Rai saat itu. Dan beliau ceritakan detail sampai surat-surat yang diberikan Belanda. Ternyata Ngurah Rai itu membalas dengan menantang Belanda tidak boleh ada di Bali. Waduh, itu luar biasa. Dan ternyata saat itu beliau, Pak Bagus ini baru usia 15 tahun, bayangan. Ingatannya dan soal masih perundingan diserahkan pada pemimpin di Jawa. Perundingan diserahkan pada pemimpin di Jawa. Hari ini kita bertemu dengan para veteran yang sebagian besar ini ternyata usianya 90-an. Daya ingat masih bagus, bagaimana menceritakan perang. Setidaknya sebagai generasi muda kita tahu bahwa perjuangan saat itu betul-betul nyawa diserahkan tanpa pamrih dan tantangan-tantangan yang dipakai atau yang digunakan melalui surat itu, maksudnya pesan yang dikirim melalui surat itu ternyata membuat Ngurah Rai beserta seluruh pasukannya itu tidak ada satupun yang takut itu. Ya, betul. Jadi dia akan berjuang sampai kapan pun. Dan ini merdeka atau mati, Pak. Merdeka atau mati. Dan itulah yang saya kira itu anak-anak semuanya bangsa harus tahu sejarah ini ya, sehingga melihat tidak hanya sekedar patungnya, tidak hanya sekedar tokohnya, tapi cerita di balik sesuatu yang berdarah-darah dan ancamannya tidak hanya pada individu. Kalau kamu tidak mau, tidak membalas, dibakar rumahnya, tangkap keluarganya, jadi sebenarnya dan betul dibakar, Pak. Dan dibakar, oh, dibakar betul. Ini cucunya ini. Oh, ini cucunya ya. Iya. Rumahnya dibakar. Dan ditangkap benar juga. Isinya ditangkap. Ya, saya senanglah bisa bertemu dengan tokoh-tokoh hebat yang bisa menceritakan dengan sangat detail sekali, dan mudah-mudahan ini membawa semangat nilai-nilai patriotisme kita yang anak cucunya seperti kita itu mesti mempertahankan NKRI. Supaya generasi muda berjiwa semangat 45. 45. Generasi muda. Betul. Wagimen dari mana, Pak, asalnya? Wagimen itu asalnya dari Desa Jenar, Jenar. Kabupaten Kutoharjo, Jawa Tengah, daerah beliau ini. Jadi, apalagi pertanyaannya mengenai Wagimen? Wah, ini beliau. Mengenai Wagimen ya, jadi Desa Jenar itu di kabupatennya Purworejo, tetanggaan sama Kutoharjo. Maka tadi saya agak terharu, kaget, tentu ada ikatan emosional kan. Ternyata Pak Wagimen yang luar biasa itu menjadi penghubung, dia ngambil senjata gitu kan, dan membantu. Artinya apa? Ini pejuangnya itu ya Jawa, ya Batak, ya Bali. Ya, dari manapun, ya laki-laki, yang perempuan tadi ada penghubung juga, perempuan. Jadi agamanya ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang Kristen, Katolik, Buddha, semuanya. Jadi itu Indonesia loh. Maka tidak kita mesti belajar, tidak membedakan suku agama. Bahkan beberapa di antaranya tadi orang-orang Jepang yang kemudian akhirnya membela Indonesia. Bahkan ketika apa namanya nisannya ini di sini atau tugu peringatannya di sini ini diberikan, diganti nama Indonesia, diganti nama Bali gitu ya. Dan ternyata juga keluarganya dari sana datang ke sini. Artinya nilai-nilai kemanusiaan itu juga bisa muncul ya, bisa muncul meskipun mereka beda negara loh. Padahal dulu menjajah, tapi bisa berbalik karena mungkin mereka ada rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya senang dan bangga ada pemimpin-pemimpin dari Indonesia, khususnya Gubernur Jawa Tengah, sempat berkunjung ke makam beliau di tempat terjadinya Hukutan Margarana. Cucunya mana cucunya? Cucunya mana cucunya? Nanti judulnya lihat ini bagus sekali ini. Merdeka 100%. Bapak ini Bu Gunani. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini lagi satu dari yayasan kami dan itu filmnya Pak Merasa. Oh, ada filmnya juga. Aduh, terima kasih. Ini buku. Kebetulan bukunya dikarang sama Bapak Pak Sudarto. Oh, Pak Darto, terima kasih. Nah, beli ini cucu
cucunya Murah Rai langsung. Lawan Murah Rai. Waduh, terima kasih. Ya. Itu filmnya durasinya 48 menit. 48 ya. Menit. Oh, duh ya. Mari kita berfoto ya. Bersama, ya, mungkin ya, ada yang di tangga. Itu enggak itu. Jin 1 2 3. Lambang gue. Merdeka. Dengan berakhirnya foto bersama ini, berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kunjungan Bapak Ganjar Pranowo ke Taman Pujian Bangsa Margarana. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan ini. Mudah-mudahan pada lain kesempatan Bapak berkenan juga berkunjung ke Taman Pujian Bangsa Margarana. Terlebih-lebih dalam memperingati 20 November. Yang merupakan hari bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Bali khususnya. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai jumpa kembali. Terima kasih, saya sudah diberikan banyak sekali penjelasan dan hebat semua, luar biasa. Ayo, ayo, ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya.